الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas pertemuan pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad beberapa siri semenjak daripada semalam kita membincangkan tajuk Hari Kebangkitan dan Padang Mahsyar. Di hari ini ni, malam ini ni siri keempat. Dah keempat dah. Semalam kita di Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Masjid, Masjid apa semalam eh? Masjid Sidi Alasi Muhammad, lupa dah saya. Kubang Krian, Masjid Istana. Masjid Istana, kita bincang tentang sangkakala hari kiamat. Kemudian pagi tadi subuh dekat Masjid Wakaf Baru, kita bincang tentang kebangkitan, tiupan sangkakala yang ketiga waktu dihamparkan pada mahsyar dan manusia pemula bangun. Tadi tengah hari tadi di Masjid Kok Keli, kita bincang tentang waktu kita mencari syafaat, dan penduduk langit pertama, ketiga sampai ketujuh dah mula turun. Malam ni kita nak sambung lagi apa yang berlaku selepas Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Tiba-tiba selepas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi berbincang dengan Allah di satu tempat nama Al-Fahsh, sujud dengan sujud yang begitu lama, minta kepada Allah supaya Allah mula mengadili makhluk dia. Maka selepas mendapat janji daripada Allah yang Allah akan mula menghisap makhluk dia, kita yang tadi menunggu di padang mahsyar dalam keadaan yang terlalu lama, berdiri di tempat yang sama 70 tahun, 100 tahun, 150 tahun, tenggelam di dalam peluh, matahari tegak di atas kepala manusia menangis, kata Nabi SAW, sehingga habis air mata dia berganti dengan air mata darah. Bila nampak Nabi SAW dah mula mai dekat kita tu, kita dah mula seronok, dah mula gembira, sebab penantian kita yang terlalu lama tu bakal berakhir. Tiba-tiba teringat balik, berubah pula menjadi takut, sebab waktu tu kitab-kitab amal sudah mula nak dibentang. Allah bagitahu waktu tu dengar satu suara di langit. Dia kata, wahai sekalian jin dan manusia, semenjak dari apabila kamu aku jadikan kamu dahulu, aku diam sahaja mendengar setiap perkataan kamu. Aku dengar saja apa yang kamu kata. Aku diam sahaja melihat apa yang kamu buat. Hari ini kamu dengar aku, kata Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Inilah semua perbuatan-perbuatan kamu, catatan-catatan amal kamu akan dibacakan kepada kamu. Beruntunglah kepada orang yang di dalam kitab amalnya itu catatan-catatan kebaikan. Pujilah Allah, dan celakalah
kepada orang yang mendapat selain daripadanya, dan jangan dikeji melainkan kejilah diri kamu sendiri. Waktu tu semua orang sudah mula takut. Tiba-tiba Allah perintah kepada malaikat Jibril untuk bawa neraka ke hadapan. Malaikat Jibril pergi berjumpa dengan malaikat Malik. Wahai Malik, Allah panggil neraka. Hari apa hari ini wahai Jibril? Hari ini hari kiamat. Hari ini semua orang akan ada yang akan dapat bahagia, ada orang yang dapat celaka. Wahai Jibril, umat Muhammad macam mana umat Muhammad? Umat Muhammad sudah berada di saf-saf mereka menanti untuk dihisab. Aku takut, aku kesian dekat umat Muhammad. Mereka kecil, mereka lemah. Aku takut bukan dimasukkan ke dalam neraka. Melihat neraka saya sudah mereka tidak mampu. Aku tak tahu wahai Malik. Allah panggil 70 ribu malaikat menarik 70 ribu tali-tali bawa ke depan kita yang berada di padang mahsyar. Kita yang sedang duduk dalam saf, tiba-tiba neraka sampai di depan kita, tegak leher neraka. Bila tegak leher neraka, neraka hitam warna dia. Nabi SAW cerita dibakar api neraka itu 1,000 tahun sehingga menjadi kemerah-merahan. Dibakar lagi 1,000 tahun sehingga menjadi keputih-putihan. Dibakar lagi 1,000 tahun di atasnya sehingga neraka jadi hitam. Hitam. Api yang berwarna hitam. Kalau ahli neraka nanti duduk dalam neraka, dia tak mampu nak tengok tapak tangan dia sendiri sebab gelapnya neraka. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Bila leher neraka tu tegak, hitam leher neraka tu, waktu tu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad, semua akan jatuh. Jatuh macam mana? Wa tarakulla ummatin jathiyah. Kamu akan melihat manusia semua jatuh melutut, kata Nabi SAW, kata Allah dalam Al-Quran. Jatuh melutut disebabkan ketakutan. Tuan-tuan, subhanallah. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, nanti daripada neraka itu akan keluar leher-leher. Salli ala sayyidina Muhammad. Keluar semacam leher yang pandai bercakap. Leher itu akan mencari manusia-manusia yang sombong waktu hidup di dunia ni. Kaum musyrikin dan pembunuh yang melakukan pembunuhan tanpa alasan yang hak, mereka akan dicari lalu langsung dilemparkan ke dalam neraka. Salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW bersabda lagi, akan keluar daripada neraka berupa leher yang pandai bercakap. Leher itu akan berkata, hari ini aku diutus kepada 3 jenis manusia. Yang pertama, kepada setiap penguasa yang berlaku zalim. Yang kedua, setiap manusia yang menjadikan sesembahan selain daripada Allah. Dan yang ketiga, setiap manusia yang membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Lalu leher itu menggulung mereka dan melemparkan mereka ke dalam neraka jahanam. Apa yang jadi waktu tu tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan boleh bayang kita dalam keadaan tak berani nak panggung kepala. Kita tak berani nak angkat kepala sebab neraka punya mata, neraka punya leher. As-Sudaq berkata, apabila neraka itu melihat mereka daripada tempat yang jauh, jarak penglihatan neraka waktu tu, salli ala sayyidina Muhammad, kata As-Sudaq, ialah 600 tahun perjalanan. Neraka punya mata, neraka punya leher, neraka memerhatikan siapa ahli dia. Tengok. Kita sangat takut-takut waktu tu kita bertentang mata kita dengan neraka. Waktu tu tuan-tuan, keluar leher-leher daripada neraka. Keluar leher daripada neraka. Dan dia akan patuk, dia akan ambil orang-orang seperti mana burung mematuk makanan. Tak berani angkat kepala. Tiba-tiba tengok, oh, sebelah kita ni dah diangkat. Tarik, oh, menjerit manusia ketakutan waktu tu. Datang sebelah sini pula, oh, tarik bawa pergi. Allahu Rabbi. Dan kita sangat takut. Sebab takut-takut neraka tu datang dan mematuk kita. Dan melemparkan kita dalam neraka. Sebab kita semua punya dosa.
Kita semua punya dosa. Tidak ada jaminan tu neraka tu tak ambil dan lempar kita dalam neraka. Semua takut nak memandang ke arah neraka sebab matanya yang sangat tajam, yang memerhatikan daripada jauh, yang mata itu dapat diperhatikan sejauh 600 tahun perjalanan. Bunyi ngauman neraka, bunyi ngeraman neraka dan suara nyala, daripada suara nyalanya itu dapat didengar sejauh 600 tahun perjalanan. Bunyi ngaungan neraka. Takutnya tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Waktu tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, semua orang tak berani nak mengangkat kepala. Sebab apa? Sebab takut matanya bertentang dengan mata neraka. Takut dia dipilih sebagai orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka tanpa hisab. Dahsyat tuan-tuan waktu tu, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, keadaan bila neraka sudah tegak di hadapan kita pada waktu tu. Maka apa yang berlaku kepada kita, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita tak berani untuk mengangkat kepala-kepala kita, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, seterusnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, setelah manusia sudah berdiri di depan neraka, waktu tu Allah panggil. Ni panjang ni tuan-tuan, cerita ni dah, ni dah siri keempat dah. Daripada kiamat tu punya banyak cerita dah, macam-macam cerita dah. Ni dah masuk siri keempat dah. Dah cerita kita dah menghadap neraka dah. Kalau tuan-tuan nak tengok balik, tuan-tuan boleh tengok balik dalam media-media ni yang duk rakam ni, tuan-tuan boleh tengok balik daripada siri pertama tu waktu berlaku kiamat tu. Cerita semenjak daripada hari kiamat tu, kita ni duduk dalam takut saja. Ketakutan. Kemudian setelah demikian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah panggil sallallahu alaihi wasallam Muhammad manusia dalam kelompok-kelompok dia. Panggil semua kelompok-kelompok dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian Allah kata, hendaklah setiap penganut agama yang menyembah Tuhan masing-masing pergi ikut tuhan-tuhan mereka yang mereka sembah dulu. Tuan-tuan kena ingat macam ni. Orang yang sembah Tuhan selain daripada Allah, dia sangat meyakini yang tu Tuhan dia. Dia sembah tokong, dia sangat meyakini yang tokong tu Tuhan dia. Maka nanti di padang mahsyar akan ada malaikat-malaikat yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad digambarkan seperti makhluk, seperti sallallahu alaihi wasallam Muhammad berhala yang dia sembah dulu waktu hidup di dunia. Maka waktu itu subhanallah, tidak ada seorang pun yang menyembah selain daripada Allah waktu itu, melainkan ditampilkan di hadapannya berhala-berhala yang dia pernah sembah. Nabi cerita, pada hari itu ada malaikat yang menyerupai Isa putra Maryam yang mereka gambarkan waktu hidup dulu ni. Bukan Nabi Isa, tapi gambaran Jesus yang mereka gambarkan waktu hidup di dunia oleh orang Kristian muncul. Ada pula malaikat yang jadi seperti Uzair, yang menjadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad pegangan orang-orang Yahudi. Ada yang akan menjadi berhala-berhala tokong tu semakin. Kemudian subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kemudian sesembahan-sesembahan itu akan mengiringi semua ke dalam neraka. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak akan masuk neraka dan semuanya akan kekal di dalamnya. Kita berhimpunlah pada mahsyar, bukan setakat manusia. Tadi kita dah cerita, waktu kita duduk ni dah bersempit-sempit dah, dah sangat ketat, padat, sendat dah. Dah tak boleh bergerak dah. Manusia duduk tenggelam dalam peluh-peluh masing-masing dengan matahari tegak di atas kepala. Saya kesal dah waktu tu. Tiba-tiba bercahaya-bercahaya turun daripada langit. Siapa ni? Makhluk Allah yang duduk di langit pertama turun, yang jumlahnya lebih ramai daripada penduduk bumi di kalangan jin dan manusia. Bertambah sedap, bertambah padat. Turun lagi langit kedua yang lebih ramai lagi. Turun langit ketiga yang lebih ramai lagi. Manusia dah terlalu padat dah, sendat dah. Makhluk di padang mahsyar.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Tiba-tiba yang ramai ni Allah kata, semua ikut sembahan kamu masing-masing. Ikut. Siapa yang menyembah ni dulu ni, perhala ni, ikut dia. Dia beriman sungguh tu Tuhan dia. Ikut. Yang ni ikut. Ikut tu pergi mana? Ikut tu terus masuk ke dalam neraka. Habis tak timbang dah. Tak timbang dah. Sebab kafir. Bawa langsung terus masuk ke dalam neraka. Terus masuk dalam neraka. Terus masuk dalam neraka. Yang tinggal dekat situ siapa ni? Yang tinggal di situ untuk ditimbang dan dihisap dosa dan pahala mereka ialah di kalangan orang mukmin dan orang-orang munafik. Ingat. Orang kafir tak ada lah. Yang berbaki di pada mahsyar waktu tu orang mukmin dengan munafik. Salli ala Sayyidina Muhammad. Maka datanglah Allah SWT yang wujud yang dikehendakinya seraya berfirman, wahai manusia, semua orang telah pergi mengikut Tuhan-Tuhan mereka. Pergi ikut Tuhan kamu. Dengar suara Allah, wahai manusia sekalian yang duduk ni, yang berbaki ni di kalangan mukmin dan munafik, semua manusia lain dah ikut sembahan-sembahan mereka masing-masing. Kamu tunggu apa? Kenapa kamu tak ikut Tuhan kamu? Lalu subhanallah, tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Pergi ikut Tuhan-Tuhan kamu atau apa yang dahulu kamu sembah. Mereka yang berada di padang mahsyar waktu itu di kalangan orang mukmin dan orang munafik kata apa? Demi Allah, kami tidak mempunyai Tuhan selain daripada Allah dan kami tidak pernah menyembah selain daripada dia. Lalu Allah pergi meninggalkan mereka selama waktu yang dikehendaki olehnya. Berapa lama tinggal pula ni? Tak tahu. Tinggal terpinga-pinga kita. Tak tahu arah apa nak buat. Tuan-tuan, di padang mahsyar antara perkara yang boleh memudahkan urusan kita ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dapat bangkit bersama dengan Nabi, dia bakal mendapat syafaat azam, syafaat yang paling besar di kalangan syafaat yang ada. Di padang mahsyar, tuan-tuan sangat mengharapkan pertolongan. Banyak syafaat di padang mahsyar, tuan-tuan. Antaranya syafaat anak-anak yang soleh ada. Sebab tu tuan-tuan, biar di kalangan anak-anak kita boleh tolong kita nanti di yaumul qiyamah, di yaumul mahsyar. Anak kita ada dua jenis ya tuan-tuan. Satu yang boleh pegang tangan kita dan bawa kita masuk dalam syurga. Satu lagi yang akan pegang tangan kita dan lempar kita masuk ke dalam neraka. Dua jenis ni aja. Tuan-tuan boleh pejam mata, tuan-tuan boleh tengok, bayangkan siapa yang duduk di rumah kita sekarang ni, yang mana satu dia ni? Adakah dia akan bawa kita masuk syurga Allah atau dia akan menyebabkan kita dilemparkan dalam neraka? Tu yang ada dekat rumah kita tu. Ada seorang lelaki yang dapat nikmat yang sangat hebat dalam syurga. Dia heran. Pasal apa dapat nikmat ni? Saya rasa amalan saya tak sampai macam ni pun. Lalu malaikat kata apa? Kamu punya anak di dunia yang sentiasa beristighfar untuk kamu, maka kamu dapat nikmat ni. Ada seorang lelaki yang dia cuba untuk bawa ayah dia masuk syurga. Ayah pegang baju saya, ayah pegang baju saya ni. Bangkit pada masa tak ada pakaian, tuan-tuan. Bangkit pada masa tak ada pakaian. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi Nabi sebut ada orang dapat pakaian. Siapa orang yang akan dapat pakaian di padang mahsyar? Ialah orang yang waktu hidup di dunia dia dulu, dia beri orang lain pakaian. Dia hidup dunia, bagi pakaian dekat orang, nanti Allah akan bagi pakaian dekat dia di padang mahsyar. Di padang mahsyar, lapar dahaga sebab tak ada makanan, tak ada minuman. Tapi ada orang yang dapat makanan dan minuman nanti di yaumul mahsyar.
Siapa orang yang waktu hidup di dunia dulu dia suka bagi orang makan dan suka bagi orang minum? Tuan-tuan nak pakaian di padang mahsyar, tuan-tuan bagi pakaian waktu hidup di dunia, tolong orang susah. Tuan-tuan nak makan dan minum di padang mahsyar, tuan-tuan biasakan bagi orang bagi makan dan bagi minum. Tuan-tuan akan dapat makan dan minuman di padang mahsyar. Seorang pemuda ni, dia suruh ayah dia, pegang ayah, pegang, pegang baju saya. Tuan-tuan kena ingat, di padang mahsyar, kita akan lari daripada manusia. Allah sebut dalam Quran, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِهِ. Pada hari yang seseorang itu akan lari daripada akhih, saudara dia. Abang akan lari daripada adik. Kakak akan lari daripada abang. Kakak saya ni lari. Adik ni abang ni lari. Bukan setakat saudara lari pada saudara. Tuan-tuan boleh bayang waktu tu, wa ummihi wa abih, mak akan lari daripada anak-anak dia. Isteri akan lari daripada suami dia. Masing-masing melarikan diri. Wa sahibatihi wa banih, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita. Wa banih, anak-anak kita akan lari daripada kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hari itu hari tuntut menuntut. Tuntut menuntut. Tuan-tuan akan berjumpa hari itu orang yang kita pernah, yang dia pernah, yang kita pernah berhutang dengan dia RM1. Tuan-tuan akan jumpa hari itu. RM1 yang kita hutang dengan dia tu, kita lupa dah di dunia. Tapi di akhirat dia akan cari kita. Sebab RM1 tu boleh tolong dia. Faham tak? Kawan kita yang kita pernah sakitkan hati dia dengan satu patah perkataannya, dia akan cari kita. Jiran kita yang duduk sebelah rumah kita ni, yang kita duduk ulang alik ke masjid, dia setiap kali kita ke masjid, dia duduk basuh kereta dia. Asal kita pergi masjid, dia basuh kereta. Asal kita basuh, asal dia basuh kereta, kita pergi masjid. Yang setiap hari pakai seluar pendek, yang isteri dia tak tutup aurat, dia akan pergi depan Allah cari kita. Ya Allah, orang ni setiap hari lalu ke masjid, sekali pun tak pernah ajak saya ke masjid, sekali pun tak pernah tegur saya tak tutup aurat. Dia, kami hari ni kena masuk neraka, dialah punya punca, ya Allah. Hari tuntut menuntut. Kalau kita berjumpa dengan mak kita waktu tu, mak kita akan tuntut kepada kita 3 waktu, kata Syekh Fahmi Zamzam. Kalau berjumpa dengan mak kita waktu tu, mak kita akan tuntut 3 waktu. Mak, Abang Long ni mak ni, ya mak, lari tadi tak lepas, terjumpa juga. Ingat tak dulu waktu mak mengandungkan kamu? Ingat? Ingat mak. Mak susah waktu tu. Mak duduk dalam susah, mak hampir mati. Mak tak boleh makan, mak sakit. Ingat tak waktu tu? Ingat mak. Ingat tak waktu mak melahirkan kamu? Tumpah darah mak. Boleh saja mak mati hari tu sebab nak melahirkan kamu. Ingat tak waktu tu? Ingat mak. Ingat tak waktu mak membesarkan kamu? Kamu sakit, mak berjaga tengah malam sebab mak, sebab kamu sakit. Mak mengantuk, mak tak sihat. Mak tak makan pun tak apa asal kamu makan. Ingat tak waktu tu? Ingat mak, kenapa ungkit sangat ni? Bagi mak pahala, mak susah hari ni. Bagi mak pahala, mak susah hari ni. Kita kata mak nak bagi pahala apa mak, saya pun tak ada pahala ni. Kamu jangan jadi anak derhaka. Bagi mak pahala. Janganlah mak, saya pun tak ada pahala hari ni. Waktu tu satu selisih pahala tuan-tuan, satu selisih pahala aja mungkin akan dihumbangkan ke dalam neraka. Satu selisih pahala saja mungkin akan menyebabkan masuk syurga. Waktu tu satu pahala sangat bernilai. Sebab tu nak jaga pahala tu, tuan-tuan akan lari daripada orang yang tuan-tuan pernah berjumpa waktu hidup di dunia dulu ni.
Mak kita kata apa? Bagi alhamdulillah sudahlah. Satu aja mak nak minta, bagi alhamdulillah sudah, satu aja alhamdulillah. Mak, janganlah minta alhamdulillah. Tahu kenapa? Kata Nabi, alhamdulillah tamlaul mizan. Satu alhamdulillah itu memenuhi ruang timbangan mizan. Kalau bagi satu alhamdulillah kat mak, hilang pahala saya satu yang memenuhi ruang timbangan mizan. Bagi kat mak subhanallah saja sudahlah, subhanallah. Macam mana nak bagi dekat mak subhanallah? Subhanallah wa bihamdih, subhanallah itu sali ala sama ma bainas samawati wal ard, memenuhi ruang di antara langit dan bumi. Kalau bagi dekat mak subhanallah tu, hilang pahala sepenuh langit dan bumi. Tak mau bagi. Sali ala sama tuan-tuan. Dahsyatnya keadaan waktu tu. Sali ala si Muhammad. Kita tuan-tuan ada anak-anak yang usaha nak masukkan mak ayah dia dalam syurga. Anak yang soleh, syafaat. Syafaat yang kedua, syafaat Al-Quran. Baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, nanti akan Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat, menjadi penolong kepada sahabat-sahabat dia, orang yang selalu bersahabat dengan Quran. Lagi, siapa yang boleh jadi syafaat kita di yaumul mahsyar? Orang sahabat-sahabat yang soleh, kawan-kawan geng-geng masjid. Faham? Pesan kat kawan kita, nanti kalau tengok aku susah dekat yaumul mahsyar, nanti tolong aku lah. Pesan kat kawan kita ni yang duduk dalam masjid ni, nanti kalau nampak aku teruk dekat padang mahsyar, nanti tolong aku lah. Orang yang baik dia kata apa? Aku nak tolong apa? Aku tengok hang lebih pada aku. Tu orang baik. Kalau orang tak sedar diri dia kata apa? InsyaAllah aku tolong hang nanti. Berasa macam dia bagus sangat. Tuan-tuan sekalian, soleh semat, ada syafaat sahabat-sahabat yang soleh. Lagi syafaat apa? Syafaat alim ulama. Bangkit pada mahsyar, saya alim ulama. Sebab tu orang yang dibangkitkan di kalangan alim ulama untung dia. Pasal apa? Pasal alim ulama boleh syafaat. Dalam banyak-banyak syafaat tu tuan-tuan, ada satu syafaat yang paling utama dan paling hebat, yang kalau dapat syafaat ni selesai segala masalah. Namanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat agung. Macam mana nak dapat syafaat Nabi? Yang pertama, bangkit dengan Nabi. Mudah dapat syafaat Nabi. Macam mana cara nak bangkit dengan Nabi? Kata Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu, dia akan bangkit bersama dengan orang yang dia cinta. Seorang lelaki yang jumpa Rasulullah, Rasulullah, mata sa'ah Rasulullah, bila nak kiamat Rasulullah? Bila kamu tanya tentang kiamat, apa persediaan kamu nak berhadapan dengan kiamat? Aku amalnya tak ada, puasanya cukup-cukup sahaja, solatnya cukup-cukup sahaja, tapi satu ya Rasulullah, aku sangat mencintai Allah, aku sangat mencintai kamu ya Rasulullah. Nabi kata apa? Anta ma'a man ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Senyum dia, sebab tak ada orang yang dia cinta lebih daripada cinta pada Rasulullah. Cara nak bangkit dengan Nabi SAW, cara nak mudah untuk dapat syafaat Nabi SAW, banyakkan berselawat kepada Nabi SAW. Rajin selawat. Nabi kata, orang yang paling aula untuk aku syafaat nanti di yaumul qiyamah, ialah orang yang banyak, paling banyak berselawat kepada aku. Cara nak Nabi kenai kita nanti di yaumul qiyamah, perbanyakkan berwuduk. Biasa-biasakan berwuduk. Batal wuduk, ambil semula. Batal wuduk, ambil semula.
Nabi SAW kata apa? Cara aku nak kenal umatku nanti di yaumul qiyamah ialah bercahaya anggota-anggota mereka hasil daripada wuduk-wuduk yang sempurna. Selalu orang yang rajin wuduk ni orang solat lah. Jarang berjumpa orang yang kata apa? Saya ni solatnya kurang. Tak rajin solat ni. Kadang-kadang tinggal. Tapi satu je, saya wuduk jaga. Jarang jumpa orang macam ni. Biasanya orang yang rajin wuduk ni orang banyak solat. Sahabat takut, takut bangkit tak berjumpa Nabi. Sahabat yang sangat mencintai Nabi ni takut bangkit tak berjumpa Nabi. Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kesayangan Nabi. Nabi panggil Unais. Tu pun tanya, ya Rasulullah, kalau aku bangkit pada masa tak jumpa dengan kamu, kat mana aku nak cari kamu? Isteri anak Nabi SAW tanya, wahai ayahku, wahai Rasulullah, kalau kami bangkit di padang mahsyar tak berjumpa dengan kamu, kat mana nak cari kamu? Nabi bagi tahu dekat depa tiga tempat yang ilmu ni sampai kat kita malam ni. Kalau bangkit padang mahsyar cari Nabi tak jumpa, pi cari tiga tempat ni, kata Nabi SAW. Kat mana? Yang pertama, dekat telaga Nabi SAW. Nabi kata, pergi cari aku dekat telaga aku. Aku sedang bagi minum kepada umatku. Kita kalau dapat minum daripada telaga Nabi, Allah, lega. Sebab dapat minum daripada telaga Nabi ni, tuan-tuan, tak akan haus lagi sampai bila-bila. Air yang sangat manis, lebih manis daripada manisan, paling manis. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi Nabi cerita, waktu manusia sedang berebut-rebut nak pergi minum di telaga Nabi tu, ada malaikat yang menghalang. Ramai-ramai main nak pergi minum tu, tiba-tiba ada malaikat yang stop. Arah sini, arah sini. Ada seorang lagi malaikat sebelah sana tarik. Arah sini, arah sini. Orang yang main nak minum telaga Nabi itu tiba-tiba ditahan dan ada malaikat seorang lagi tarik. Sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Terpinga-pinga manusia ni. Siapa ni, siapa ni? Bergerak sana. Nabi daripada jauh nampak, eh, malaikat tu, umatku tu, umatku tu. Bagi dia, dia nak minum. Kata malaikat kepada Nabi, wahai Rasulullah, memang mereka umatmu, tapi kamu tak tahu apa yang mereka buat selepas daripada kewafatan kamu. Faham tak? Tak dapat minum telaga Nabi. Yang kedua, dekat mana nak cari Nabi SAW? Kata Nabi SAW, mai cari aku dekat timbang mizan. Aku sedang syafaat umatku pada waktu itu. Yang ketiga dekat mana ni? Dekat titian sirat. Pergi cari. Aku sedang tolong hamba ku. Aku sedang tolong umatku yang susah ketika melintas titian sirat. Tuan-tuan ingat tu elok-elok tiga tempat ni. Nanti bangkit pada mahsyar, cari Nabi pada tiga tempat ni. Kalau boleh bangkit dengan Nabi, alhamdulillah. Tapi kalau bangkit tak berjumpa Nabi, ingat pesan ni. Nabi pesan, cari dekat tiga tempat ni. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Waktu tu yang tinggal hanya orang-orang mukmin saja, salli ala Sayyidina Muhammad, dan orang-orang munafik tinggal untuk ditimbang hisap depa. Allah kata, pasal apa tak ikut sembahan-sembahan? Yang lain semua dah ikut sembahan-sembahan masing-masing. Ni kamu pasal apa tak ikut sembahan-sembahan kamu? Dia kata, kami waktu hidup di dunia tak pernah sembah yang lain selain daripada sembah Allah, ya Allah. Allah, Allah yang kami sembah. Lalu Allah tinggalkan mereka dalam berapa ketika ya Allah kehendaki. Berapa lama pula tinggal ni? Tak tahu. Susah tuan-tuan mahsyar ni, ya Allah. Kita hidup di dunia ni tuan-tuan 60 tahun. Kalau susah 60 tahun, 70 tahun tuan-tuan, akhirat senang, tak apa dah. Tapi kalau di dunia tuan-tuan sekalian hidup 60-70 tahun kaya raya, di akhirat susah, tak ada nilai. Di padang mahsyar saja entah berapa ribu tahun kita nak duduk kat situ.
Faham tuan-tuan? Ni belum cerita syurga neraka lagi. Ni baru mahsyar. Kemudian Allah datang kembali. Allah bertanya, subhanallahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahai manusia, semua orang telah pergi ikut Tuhan-Tuhan kamu. Apa dulu yang kamu sembah? Mereka jawab lagi, demi Allah, kami tak mempunyai Tuhan selain daripada Allah. Kami tak pernah menyembah selain daripada dia. Waktu tu, salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allah menyingkap sedikit daripada kebesaran dia. Waktu tu Allah singkapkan sikit daripada kebesaran Allah. Waktu tu kita nampak-nampak Allah. Dia kata apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, inilah Allah yang kami sembah dulu. Inilah Allah yang kami sembah dulu. Lalu semua pun tuan-tuan turun sujud kepada Allah. Menyungkurkan wajah-wajah mereka. Semua orang nak sujud waktu tu. Kecuali siapa? Kecuali orang munafik. Tak boleh nak sujud. Sebab apa? Mereka sujud dengan tengkuk-tengkuk mereka. Kerana Allah telah menjadikan tulang punggung mereka seperti tanduk lembu. Dulu waktu hidup di dunia tak pernah bersujud. Hari itu nak sujud bila nampak kebesaran Allah. Tak boleh nak sujud dah. Allah jadikan tulang-tulang belakang mereka seperti tanduk lembu. Tunduk sujud ni, sujud dengan leher-leher mereka. Macam mana keadaan? Tak tahu tuan-tuan, tak kerti nak bayang. Tapi Allah tak izin orang munafik untuk sujud waktu itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, dan ternyata Allah telah memasang sebuah jalan, sebuah titian yang namanya Sirat, terbentang di antara dua pinggir neraka Jahannam. Betul. Neraka Jahannam dah ada, kita dah neraka sudah tegak di depan, dah tinggal waktu tu, yang tinggal dekat depan tu hanyalah daripada orang-orang mukmin dan orang munafik yang akan ditimbang amal-amal mereka. Kemudian Allah bentangkan di depan mereka satu titian yang sangat jauh dan sangat panjang yang namanya titian Sirat. Kemudian kata Nabi SAW, besarnya seperti sebuah rambut atau seikat rambut. Tajamnya seperti pedang. Di atasnya ada besi-besi pengait dan penyambar serta tumbuhan berduri bagai duri-duri pohon sa'dan, kata Nabi SAW. Satu pohon berduri yang duduk di tengah padang pasir. Kita nak bayang tuan-tuan macam pokok rotan kot. Tuan nak pokok rotan ada duri-duri tu. Masuk tuan-tuan nak ke depan pun tak boleh, nak ke belakang pun tak boleh lah. Nabi gambarkan pohon-pohon berduri di atas titian Sirat tu macam pokok sa'dan. Ada duri-duri cakok-cakok besi. Yang tugas dia apa? Duk tarik orang-orang yang berdosa untuk jatuh ke dalam neraka Jahannam. Di bawahnya ada jembatan licin yang menggelincirkan. Mereka melewatinya, kata Nabi SAW. Ada yang sekejap mata, ada yang secepat kilat. Ada yang sekelip mata saja sampailah. Ada yang secepat kilat. Benarlah. Ada yang seperti hembusan angin. Ada yang sekencang kuda yang berlari. Ada yang sekencang unta. Ada yang sekencang orang berjali, berlari. Di antara mereka ada yang selamat dengan sempurna. Ada yang selamat dengan luka-luka. Sementara nak sampai. Ada pula yang wajahnya terhempas-hempas dalam neraka Jahannam. Ulama sebut jalan kita dosa jatuh dalam neraka, bakar basuh dosa. Habis dosa tu naik balik jalan lagi, ada dosa lagi jatuh, bakar lagi dosa, naik lagi jalan balik, jatuh lagi dosa. Allah takut tuan-tuan. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Macam manakah keadaan timbang mizan? Saya nak cerita. Depan neraka Jahannam tu ada timbang, nama dia timbang mizan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya,
Sesungguhnya Allah akan menyelamatkan seorang lelaki dari umatku di hadapan semua makhluk pada hari kiamat. Allah menyebarkan kepadanya 99 catatan, yang setiap catatan itu sejauh mata memandang. Nanti di padang mahsyar, setiap daripada kita akan melihat kitab-kitab kita. Allah cerita dalam Quran suratul Kahfi 49 tentang rujuk. Wa wudhi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ila akhir ayat. Pada hari dibentangkan kitab amal, kamu akan melihat orang yang berdosa tu, mereka berkata, aduh celaka kami hari ini, kitab apa pula ni? Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, melainkan semua tertulis dan tercatat di dalamnya. Tuan-tuan boleh bayang tu? 99 dokumen, yang setiap dokumen itu sejauh mata memandang. Pasal apa banyak sangat? Kenapa banyak sangat dokumen kita tu? Tuan-tuan boleh bayang, yang tercatat itu ialah perbuatan yang kita buat semenjak kita baligh. Hari ini baligh, hari itu mula tulis. Tulis apa? Setiap perkara, sekecil-kecil benda, hatta sehelai rambut, tulis. Saya tak tahu nak buat gambaran macam mana. Cuma saya terfikir saya. Tuan-tuan boleh bayang tak kita? Mula jinak-jinak dengan agama ni umur 40. Ulama sebut, apabila seorang tu masuk umur 40, dah sudah mula ada dalam hatinya kecenderungan untuk kebaikan. Cenderung nak buat baik. Masuk umur 40. Sebelum tu, Allah saja yang tahu apa yang kita duk buat. Ni kita ni. Sekarang ni kita ayat atas kepala ni. Sekarang ni jadi AJK masjid ni. Sekarang ni ulang alik ke masjid ni. No, waktu kita umur 20, Allah saja yang tahu. Kita saja yang tahu apa yang kita buat waktu tu. Betul tak? Tak mau hangguk dia. Sungguh tuan-tuan, tuan-tuan boleh bayang. Apa yang nak kita baca ialah perkara yang kita buat semenjak kita baligh. Mula hari ini baligh, tak solat. Mana sembahyang? Jangan cerita sembahyang sunat, fardu pun tak buat. Berapa lama tak solat? Dengan sangkaan kecil lagi. Mak kita kata, budak lagi. Budak apa? Baligh dah. Bila baligh, dah berdosa dah, tak buat solat. Kita muslimat waktu tu, tudung tak pakai, setiap lai rambut yang dipandang oleh bukan mahram dia, dosa, dosa, dosa. Berapa ribu dosa atas setiap lai rambut kita yang dicatat Allah setiap hari.